ARD selaku mantan direktur utama PT Asabri. Kedua, IWS inisial IWS selaku kadiv investasi PT Asabri. Ketiga, AWD selaku direktur utama PT Millennium Capital Management. Keempat, BE selaku mantan direktur keuangan PT Asabri. Kelima, SW selaku direktur utama PT Asabri. Keenam, AS selaku direktur PT Asabri. Ketujuh, EHP selaku direktur utama PT Insight Investment Management. Kedelapan, FF selaku direktur utama PT Mega Capital Investama. Kesembilan, AH selaku direktur utama PT Lautan Dana Investment Management. Dan kesepuluh, Pak Sony, Pak Sony gimana? Penanganan para tersangka tersebut selama 20 hari terhitung sejak hari ini Senin 1 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021. Sementara untuk dua orang lainnya yaitu BTS selaku direktur PT Hanson International, kedua tersangka HH selaku direktur PT Trada Alam Mineral dan direktur PT Maxima Integra, karena yang kedua tersangka ini berstatus sebagai terdakwa dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan, dan yang bersangkutan masih melanjutkan penahanan dalam proses yang sudah rekan-rekan media ketahui. Oke, terima kasih.